Rin-Rin Marinka atau yang lebih dikenal dengan sebutan Chef Marinka memang terbilang cukup tertutup seputar kehidupan pribadi, terutama perihal asmara. Di usianya yang sudah menginjak 37 tahun, Marinka memang masih terlihat sendiri tanpa pasangan. Kepada tim Entertainment News, Marinka mengungkapkan alasan mengapa dirinya masih sendiri. Gak ada sih, saya lagi gak deket sama siapa-siapa, lagi gak gimana-gimana juga, lagi seneng aja enjoy sendirian gitu, karena juga sibuk kerja. Ini kalau punya pacar juga kayaknya ntar kasihan dianya gitu. Terus lagi enjoy, bener-bener enjoy being single tuh seneng banget sekarang. Karena bisa bebas traveling, gak perlu nanya ke siapa-siapa, pokoknya seneng deh. Dulu sejujurnya saya ada targetnya, tapi sekarang kayaknya gak bisa ditargetin deh. Kan itu kan bukan waktunya saya, waktunya Tuhan. Jadi aku percaya semua bakal indah pada waktunya dia. Jadi aku serahin aja semuanya. Kalau jodoh, kalau misalnya percaya sama Tuhan, nanti jodoh akan datang sendiri, jadi gak usah dicari. But I can't do this alone. Dengan masih memilih sendiri di usianya yang terbilang sudah tepat untuk berumah tangga, lalu apakah wanita kelahiran 22 Maret itu termasuk pemilih dalam urusan pasangan hidup? Dan sosok pria seperti apa yang menjadi idaman Marinka untuk menjadi suami? Apakah yang satu profesi dengannya? Nggak juga ya, cuman kan kalau misalnya buat pasangan hidup ya emang harus milih. Masa main asal-asalan, seumur hidup loh ngeliat mukanya dia pagi sampai malam, ya dipilih lah, nggak harus. Cuman boleh juga sih biar sekali-sekali dia ngasakin. Karakter yang paling penting menurut aku pokoknya dia harus sayang sama Tuhan. Karena kalau dia sayang sama Tuhan pasti dia sayang sama saya. Udah pasti kalau dia takut sama Tuhan pasti dia akan takut untuk berbuat dosa. Jadi menurut saya itu pertama yang paling penting. Yang kedua dia harus bisa memegang janjinya. Jadi cowok dia harus tanggung jawab, itu sih. Paling penting tuh sekarang karakternya sih ya, karena yang kita kawinin adalah karakternya gitu loh. Ya kalau fisik ntar juga berubah ya udahlah.